TV kali ini saya berada di Drupa, di booth-nya Fuji Film bersama dengan Parking, Direktur PT Astagraphia. Parking, bisa cerita apa aja yang baru di sini, Pak? Oke, jadi di pameran Drupa kali ini, Fuji Film kita sekaligus melaunching salah satu produk terbaru kita yang ukurannya adalah B2. B2 kali ini menggunakan teknologinya dari toner. Ya. Dari sisi teknologi, ini merupakan printer B2 toner yang pertama di dunia. Dan ini speknya sudah spek industri, sehingga cocok untuk commercial print. Ukurannya sendiri sebetulnya bukan B2, tapi B2 XL. Lebih besar dari B2. Ya. Dari sisi size, selain dia B2 XL, dia juga bisa menghandle kertas dari 64 gram sampai ke 450 gram. Ya, sehingga sangat cocok untuk industri packaging misalnya. Ya. Kemudian juga dia secara print-printannya dia landscape, sehingga bila digabungkan dengan mesin-mesin finishing itu akan sangat mendukung spek mesin finishing. Ya. Oke, selain mesin itu, selain itu, Pak. Selain itu, di sini juga Fuji Film meluncurkan mesin yang seri Revoria EC2100. Itu merupakan penerus yang, kalau teman-teman tahu, itu dulu namanya Dopo. Kali ini penerusnya adalah mempunyai fitur baru, yaitu 5 warna. Jadi CMYK plus 1 warna. Ya. Kurang lebih seperti itu, akan segera di launching baik yang untuk B2 maupun yang 5 warna tadi di sekitar awal tahun depan. Oh, jadi ketersediaannya nanti mulai awal tahun depan ya? Iya, akan di launching tahun depan untuk yang 5 warna maupun yang untuk yang B2 tadi. Untuk di Indonesia ya? Untuk di Indonesia. Nah, kalau launching resminya sudah di Drupa. Secara umum, yang apa sih teknologi terbaru dari Fuji Film, Pak? Secara umum aja, Pak. Secara umum teknologinya sebetulnya tadi, kalau untuk yang tadi yang seri yang low-end itu sudah 5 warna ya. Ini sebelumnya kan belum ada di Fuji Film, kali ini sudah ada. Kalau tadi untuk yang di dari sisi yang B2 size tadi, B2 size toner. Kalau sudah mengarah ke B2, berarti itu udah masuk ke industrial, masuk ke commercial print. Ya. Nah, kalau melihat begitu, kira-kira menurut apa? Berarti industri printing langkah lebih maju dong? Iya, seharusnya kita lebih maju, terdepan, dan tadi pertama kali ada B2 ya. B2 toner ya. Oke, apa harapannya Pak dengan adanya teknologi baru ini, Pak? Ya, harapannya dengan ada teknologi terbaru ini, kita bisa mensupport para pelaku bisnis di Indonesia, terutama juga selain para pemilik print shop, tapi juga mendukung para pelaku industri UMKM ya. Dengan tadi produk B2 XL, diharapkan kita bisa membuat packaging yang lebih bagus, yang lebih fleksibel, dan secara kos lebih murah untuk teman-teman pelaku industri print graphic. Oke, terima kasih, Bang. Iya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi.